dan selamat datang di channel Angga. Oke, untuk video kali ini saya akan mencoba game baru guys yang ada di HP saya. Itu bernama game Dev Tycoon guys. Game ini adalah game kayak simulasi bagaimana kehidupan seorang developer membuat game guys. Oke, kita akan mencoba mainnya. Oke, versi ini pencet new. Oke, nah ini baru. Welcome to the game station. Oh, berita punya waktu sampai 35 tahun guys agar bisa membuat game apa tuh developer game kita guys atau membangun apa di company itu kayak orang yang membuat game guys. Jadi oke. Mau kita berikan nama company kita guys. Akan ku namakan katanya sih walaupun ini jangan sembarangan aku nama guys. Cari nama yang kayak bagus gitu guys biar ada kayak bonus gitu guys. Setahu yen udah lupa namanya. Oke. Cari yang namanya sing yang seidentik lah dengan nama channel kita. Apa ya? Oke guys. Saya akan post dulu apa yang saya akan pikirkan. Oke. Tunggu saja. Oke, guys, saya memikirkan kalau nama company kita adalah Angga Soft guys karena ya aku bingung guys. Nama channel Angga tambah Soft itu aja. Oke, player akan ku namakan dia jangan Angga lah, Rama lah. Soalnya kan kalian enak kan namanya Rama, ya lah Angga. Cari yang namanya agak berbeda. Itu nama panggilan saya kecuali Angga guys, itu Rama. Oke. Akan milik karakter kita. Saya sih orangnya berkacamata sih guys. Dan juga bukan terlalu hitam wajahnya. Kita milih yang ini aja. Apa, Pak? Ini gak cocok sih guys, rambut saya kuning. Udahlah, gini saja lah. Ini baju apa ya? Menurutku sih yang dua warna bagus. Nah, gak apa-apa lah. Orang masih cupu gini. Oke, kita continue. Oke. Aku udah pernah main nih guys, jadi kalau saya pengen dia nanti kelihatan curang guys, jadi saya akan chat no. Oke. Guys, saya udah punya bikin ini guys, bian guys. Kita harus menghapus. Oke. Auto. Terus ini aja ganti. Ya, enggak perlu jangan. Oke. Hari ini kita akan apa nih? Oh langsung ya. Agar oke sebelum kita memulai ya, apa tuh company kita ada di rumah kita sendiri atau di garasi kita sendiri gaya video TV guys. Oke, untuk pertama kita harus membuat game guys. Oke, pilih topik yang ada. Kalau pilih topik ini acak sih kakak, mesti ini guys, mesti ganti terus. Akan ku untuk gamenya cari yang mudah lah guys. Kita akan pakai city aja, simulasi. Terus apa ya? Ke G64 atau PC guys. Ini aja lebih murah. Oke, kan kita akan nulis apa? Citiopia. Kita akan cari juga itu guys. Pemberian nama game itu juga perlu guys ya kan di realitas kan. Nama gamenya kan harus menarik guys biar banyak yang mau lihat guys. Oke, kan ku namakan My City, singa gede guys. Tuh, jangan nulis City-nya double. Oke, okay. My City. Next, kita akan membuat text box atau grafik aja lah guys. Simulasi guys, harus pakai 2 dimensi minimal. Oke, okay. Game sini sih, setauku game kayak bikin simulasi itu gameplay guys, lebih ke gameplay. Engine gak terlalu sih sama story quest dikit-dikit lah. Oke, kan sebenarnya kan kok guys City kan perlu ada kayak misi-misi gitu loh guys kayak game biasanya loh guys di Play Store loh guys. Oke, kita akan bikin ke level design artificial intellect gak usah dialog titik lah buat misi-misian. Oke. Ini guys, kalau yang gambar di biru adalah teknologi kita, kuning itu adalah grafik
artnya kita. Kalau yang gambar orange ini kan kayak ngebug loh guys, jadi bisa dihilangkan. Habis kita buat video, habis bikin ini dulu. Oke. Untuk game city sih kita lebih mementingkan world design, soalnya gak terlalu penting graphic. Terus ada KBP itu riset guys, research. Orang tahu sih, kita nggak tahu dulu dari sini. Oke, mau selesai, finish. Saya ini tunggu bugnya dihilangin dulu. Oke, langsung. Oke, kita dapat XP dari setiap kategori dan level saya sendiri. Oh, jadi berbeda ya antara dirinya sendiri sama sama skill itunya. Oke, kita akan lihat orang-orang yang paling ya lumayan sih guys, dapat nilai 4, mengecewakan. Oke. Ya minimal lah, kita kan masih baru guys. Oke. Ini guys, uang kita guys. Cekat geng guys, dapat berapa. Ya lumayan sih. Oke, kita akan generate game report. Itu kayak alasan mengapa kita kok tambah bangkrut gini guys, kok pakai game city guys, kok bisa gitu. Ini juga diperlukan guys kok pengen dapat pengalaman caranya, soalnya kan kalau kamu main ini kan. Oke, kita akan lihat alasan mengapa game kita kok sangat jelek. Oh, ternyata suara harus bagus, agak penting guys di tab game ini guys. Oh, itu kesalahan kita, makanya gak ada yang mau lihat. Oke, kita akan kan punya 3 riset guys, kita akan nge-research new topic lah. Misteri aja guys, kalau saya juga tahu sih ada yang bagian topik, ada yang ini guys kayak gabungan ininya, aku ada yang lupa, ada yang masih inget-inget gitu lah, kan udah lama gak main. Oke, topik misteri kita akan game. Oke guys, kalau kamu udah bikin city gak boleh loh guys bikin game yang tipenya kayak city lagi, ganti kena penalti itu. Oke, kita akan nyoba game misteri aja. Misteri gua apa guys, RPG action. Bikin seadanya aja lah, murah aja lah, nanti nyoba yang itu aja udah. Apa di uangnya, misteri itu banyak questnya guys, gak perlu engine, dikit aja engine gameplaynya. Oh, itu loh gamenya lebih ke story tok ya guys. Oke, apa ini. Oke. Kita gak punya fans sama sekali dari game, bikin satu game itu. Kita butuh dialog sih guys. Oke, level design juga jadinya misteri. Aku itu guys, kok game ini lebih ke fokusnya ke warna hijau-hijau gitu guys. Kayak lebih warna hijau-hijau grafik. Oh. Ya guys, ada apa nih? Yang alatnya yang bernama G40 berapa gitu akan bangkrut guys. Oh, untung saja enggak milih itu guys, milih PC guys. Karena PC dulu sampai sekarang PC masih ada kayak. Jadi menurut saya PC itu penting guys. Kalau mementingkan PC aja. Oke. Okay. Oh, dah. Basic sound. Oke. Okay. Oke, kita kebanyakan dapatnya research guys. Ya, game ini tambah elek guys, tapi ya gimana lagi, kita kan masih pemula guys. Perlu banyak bikin terus. Oke. Okay. Kita akan apa ini? Oh, belum. Kita tunggu. Oke. Okay. Ayo, semoga bagus. Tambah elak gini guys. Kita tuh harus generate game report. Kenapa game ini kok gak bisa? Apakah karena aku lupa kan ini guys? Soalnya kalau kamu lupa memberikan nama, udah elek guys hasilnya guys. Ya kan? Game nomor 2. Game macam apa ini?
Ayo guys, kita harus berinovasi guys. Oh, terrible banget. Oke, kasih. Kita akan nyoba medieval RPG lah. Kita akan namanya midi apa jenisnya? Medieval namanya conquest guys. Apa lah biar lebih bagus namanya conquest. Nah gini aja, oke. Platformnya ini, oke. Inilah kita game itu, game RPG guys. Kan lebih ke story guys guys kalau RPG gue guys. Iya yes, segitulah. Oke. Gimana sih guys? Oh bagus kelihatannya sih guys, lebih ke art sih. Kita akan artificial intelligence. Kan RPG guys, berarti perlu guys. Dikit aja, tambah dikit. Kita lebih fokusnya ke art guys. Ya, aku biasa aneh sukanya ke art guys biasanya. Sound gak terlalu perlu. Word design perlu. Setahu suara gak terlalu penting sih di RPG. Oke. Katanya bagus sih guys. Oke, pakai sih. Oke, udah hilang. Oh, download tuh harus segera di upload guys, karena kalau enggak nanti kalau ada tambah lagi tambah bingung nanti guys. Kok udah nol, kamu biarin nih nambah lagi bugnya. Gak tau, game memang gitu. Ada konsol baru sih guys, namanya Nintendo. Dari Nintendo dia membuat tes konsol bernama tes. Oke, kita akan ngeriset guys untuk bikin game liar nih guys, karena saya juga bingung karena game itu baru banyak topik. Kita akan pirate, bajak lautan. Bangkrut guys. Ayo semoga ini gamenya bermanfaat. Alhamdulillah. Oke guys, mungkin karena game ini kita bisa epic comeback guys, bisa membayar utang-utang kita guys. Oh guys, berbayar sudah. Kita makan 17 fan dari game medieval itunya. Ya gak apa-apa sih. Kita akan jadi game. Kenapa game ini kok sangat bagus? Apa yang membuat game ini sangat bagus? Jadi dalam game ini guys itu gak mementingkan skill guys, tapi mementingkan kombinasinya guys, antara topik, genre, karo jenenge guys, nama gamenya itu sangat spesifik. Bagus berarti. Oke, saya akan download game topiknya scientific kah? Game apa? Scientific ya. Yang cocok dengan scientific itu apa ya guys ya? RPG kah? Atau adventure kah? Apa ya yang cocok dengan? Nanti aja. Ya gampang. Pirate ini lebih ke adventure kan? Karena bajak laut itu suka kemana-mana guys. Oke. Dua grafik minimal saja, oke. Game-nya sih kalau adventure kan lebih story guys ya. Menurut akal saya sih, pemikiran saya sih, wajarnya. Oke, gak usah artificial, dialog perlu dikit lah, tambahin dikit aja. Guys, medieval conquest guys. Masih bersaing guys. Oke, sound perlu gak adventure itu? Gak usah ya. Kan jenengnya kan petualangan, lebih ke grafik kan, menghasilkan banyak uang guys. Oke, semoga game part ini minimal lo kan nambah satu kayak kok dibiarin minimal bisa kayak ini. Oke, file ini mengalahi si game yang terdahulu saya medieval conquest di teknologinya sedikit. Oke, kita akan jangan riset lah, jangan game report. Kita harus mendengar ini guys, karena kita perlu ini untuk biar mendapatkan riset sama pengalaman guys. Oke, okay. Game 4 apa maksudnya?
Wow, banyaknya suka, guys. Oh, berarti cocok buat dilabedai, guys. Cocok. Oke. Kita akan riset topik yang nanti yang satu nanti saja. Story, guys. Oke. Lupa kasih nama. Bisa kok kamu udah kayak udah maju loh, guys. Harus kasih nama, guys. Kalau kita masuk orang terpencil kecilan bikin game kecil-kecilan sih gak terlalu penting sih. Oke. Mungkin aku akan mainnya sampai sekitar 19 menitan karena ya waktu upload. Ngapain guys juga butuh paketan, guys. Oke. Ya kan harus segera bikin game baru yang bernama History Adventure History. Kita kalau membilangnya apa ya? We two yes what war pertama aja guys. Ah ini aja lu, ini kalau bagus tambahin lagi game PC itu cocoknya game ini guys. Tapi sih PC sih lebihnya ke orang-orang dewasa sih yang main biasanya ya. Kok kasih menurut saya sih buat anak-anak guys, tapi saya dalam topik sini gak menemukan buat anak-anak guys, kayak gendernya topiknya buat anak-anak belum ada ya. Dan kita akan fokus ke PC dulu karena sampai sekarang PC masih berjaya guys sekarang guys. Dialog masih tetap oke. Kita akan melihat gamenya agak aneh ini guys, kok ininya loh lebih sedikit. Oh takut sih guys. Sound. Iya sih kan perang-perang kan juga perlu sound guys. Tambah dikit. Game nomor 4. Oke. Bagus sih kayak kombinasinya tadi guys. Jadi kita akan hapus ngeboknya dulu guys. Karena satu bug saja udah bisa ngarai pusing guys. Satu bagasnya bisa menuruni tingkat bintang kita dari contohnya 8 jadi 7 guys, kan eman satu bintang dari apa tuh para tester yang mencoba game kita tuh perlu banget guys. Oke. Ya kan lihat 6 6 4. Nah ya gak terlalu bagus ya, setengah gitulah 5. Saya juga bingung sih caranya gimana. Oke, jenis game report udah gak? Udah, letakkan dulu HP-nya. Kita ngereset new topic dulu guys. Kita akan mencoba game apa, martial art bela diri loh guys. Oke. History and adventure is okay, gak terlalu bagus sih. Terus engine sangat nggak terlalu perlu sih. Oh berarti nggak usah perlu kan engine-nya, engine bahasa Inggrisnya guys. Oke. Oh ini gamenya cocok buat anak-anak guys. Berarti gamenya itu lebih bagus sih katanya dari rumors. Oke. Cuma masalahnya sih saya nggak punya topik buat anak-anak kayaknya. Siti bisa sih Siti. Akan coba ya. Tapi kan bayar guys. Ya. Oh, kita harus bayar 80.000. Tapi kita kan masih pemula guys. Kita harus menggunakan seadanya. Oh, kita bisa pakai G64 bukan 40 sama PC. Udah kita fokus ke PC aja. Kita tuh perlu uang dulu guys. Biar bisa beli konsol kita harus punya uang yang banyak, jadi kita harus nabung ya. Maaf kalau action sih gak perlu ke quest, gak terlalu sih, engine dikit lah. Oke. Semoga kombinasinya bagus guys. Katanya saya memilih langkah yang benar. Artificial intelligence perlu sih kan, beraksi kan perlu. Oke. Wow kadang udah kelihatan kan sound, tapi belum tahu sih guys, dikit aja jangan terlalu banyak.
Kan action guys, perlu banyak suara yang sangat menegangkan guys. Dengan game aksi. Oke. Bagus guys. Mengalai, kelihatan sih mengalai game-game yang tulus sih. Semoga kombinasinya bagus guys. Best. Oke, best record maksudnya. Oke, kita akan ngupload game apa? Oh, udah 20 menit kan. Oke. Ini agak oke, kita akan terus. Game 6. Ya, lupa kasih nama jeneng, guys. Enggak apa-apa. Ya. 8. Berarti totalnya sih 7, guys, rendingnya. Yap, benar 7. Oke, guys. Itu saja untuk video kali ini karena sudah sampai 20 menit. Dan jangan lupa like dan subscribe channel saya dan video saya. Dan kasih komen guys. Karena sih kamu bisa menyarankan game apa yang bisa saya mainkan. Oke. Okay? Soalnya saya tuh nguploadnya itu seminggu sekali. Terutama hari Minggu atau Senin, Jumat. Pas saya pulang sekolah. Soalnya pas pulang sekolah gak ada orang di rumah. Oke okay, guys. Okay then, dan bye-bye. I got that kind of